terakhir sekali, dia tentang apakah yang dimaksudkan dengan RPGT dan 2G stamp. Boleh Cik Dayang terangkan? Okey, baiklah. Nampaknya perbincangan kita mula beralih arah ya ke satu topik yang kecil namun tak kurang pentingnya untuk tuan-tuan pemaham tahu, iaitu real property gain tax atau cukai keuntungan harta tanah dan juga duty stamp, kerana ia ada akan terpakailah di dalam perjanjian jual beli ini, yang mana RPGT ini tadi akan dikenakan ke atas penjual, manakala duty stamp akan dikenakan ke atas pembeli. Tapi sebelum tu saya nak bercakap dahululah mengenai real property gain tax RPG tadi atau cukai keuntungan harta tanah, singkatannya CKHT. Ini ialah cukai yang akan dikenakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri atau LHDN ke atas keuntungan bersih yang penjual dapat daripada penjualan harta tanah mereka bila mana harga jual semula rumah tersebut adalah lebih tinggi daripada harga beli dahulu. Cukai ini hanya terpakai untuk penjual sajalah dan tidak akan melibatkan pembeli. Okey, dalam bahasa mudahnya, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada bercadang nak menjual rumah, keuntungan tuan-tuan dan puan-puan tadi dapat daripada penjual rumah tersebut akan dikenakan cukai. Misal kata tuan-tuan dan puan-puan jual rumah tersebut dengan harga RM250,000 dan setelah ditolak dengan perbelanjaan yang dibenarkan dan keuntungan tersebut hanyalah RM100,000. Okey, hanya RM100,000 sahaja yang akan dikenakan cukai tersebut. Apakah itu perbelanjaan yang dibenarkan yang saya sebutkan sebentar tadi? Ini adalah perbelanjaan atau kos sampingan yang boleh ditolak daripada keuntungan tadi, antaranya yuran guaman, komisen jualan, kos baik pulih rumah tersebut dan sebagainya lah, dan segala risik yang berkaitan ini hendaklah disertakan sekali semasa kita menghantar borang CKHC ini tadi untuk mendapatkanlah pengurangan dalam mengirakan cukai keuntungan harta tanah tadi. Suka saya nak bagi tahu kat tuan-tuan Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam ucapannya pada 5 Jun last year 2020 telah mengumumkan satu pelan penjana ekonomi negara, iaitu penjanalah pelan jana semula ekonomi negara atau singkatannya penjana dilancarkan, yang mana di dalam perancangan tersebut menyatakan penjual yang melupuskan rumah kediaman bermula daripada 1 Jun 2020 sehingga 31 Disember 2021 akan dikecualikan cukai. Cukai keuntungan ini tadi akan dikecualikan, dan pengecualian ini adalah untuk 3 unit rumah sahaja untuk setiap individu. Okey, untuk duty stamp ini adalah satu cukai yang dikenakan ke atas dokumen atau surat cara yang mempunyai kesan perundangan komersial atau kewangan seperti di bawah jadual Akta Stamp 1949. Okey, dalam bahasa mudahnya, semua dokumen atau surat cara seperti perjanjian jual beli, borang pegangan hak milik atau perjanjian pinjaman perumahan atau pinjaman perjanjian sewa dan sebagainya akan dikenakan cukai seperti yang tersenarai di dalam jadual pertama akta stamp tadi. Duty stamp ini penting ya tuan-tuan dan puan-puan, dan semua dokumen tadi perlu di stamp supaya dokumen tersebut menjadi dokumen yang sah dan diterima sebagai bukti di mahkamah. Okey, sekiranya dokumen seperti perjanjian tadi tidak di stamp dengan sempurna, maka akan menjadi sedikit rumitlah untuk menarik pihak yang ingkar ke mahkamah. Okey, dokumen tersebut hendaklah di-stamp dalam tempoh 30 hari daripada tempoh dokumen tersebut disempurnakan, dan akan terdapat penalti lewat jika akan dikenakanlah sekiranya dokumen tadi di-stamp selepas 30 hari tadi. Okey. Di sini juga ada berita gembira lain juga saya nak sampaikan, di mana dalam belanjawan 2021 yang dibentangkan oleh Senator Tengku Datuk Zafrul Tengku Abdul Aziz, iaitu Menteri Kewangan kita, di mana kerajaan telah melaksanakan tahun ini pengecualian duty stamp sepenuhnya diberikan ke atas surat cara pindah milik dan perjanjian pinjaman bagi pembelian rumah pertama yang bernilai sehingga RM500,000 sahaja. Okey, pengecualian ini adalah untuk dokumen-dokumen yang disempurnakan daripada 1 Januari 2021 hinggalah 31 Disember 2025. Ini bagi menggalakkanlah pemilikan rumah dalam kalangan rakyat Malaysia.